nggak tertita-tita ih dari tadi itu cewek yang model tainya. Enggak, tadi kan janjinya cowok. Ah, alasan kamu sudah pantesan dari tadi ngotot pengen ditato. Hai guys, welcome back to my channel. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Arsyad. Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini. Dan jangan lupa juga ya guys, nyalakan tombol loncengnya. Oke guys, kali ini aku tuh mau prank Milani lagi ya guys. Pranknya itu apa? Prank bilang mau pasang tato ke Milani ya guys. Nah, seperti apakah reaksi Milani kalau aku tuh mau bilang pasang tato ke dia guys ya. Nah, ntar aku tuh udah siapin rencana ya guys. Aku tuh udah siapin rencana ya guys. Ntar aku tuh pura-pura nelfon ke orang ya guys. Pokoknya pura-pura nelfon biar Milani itu percaya kalau aku tuh mau pasang tato. Oke guys, jadi Milani itu bentar lagi menuju ke sini ya guys ya, ke tempat biasa aku nongkrong sama Milani ya guys gitu. Oke guys, sebelumnya minta maaf kalau agak berisik ya guys ya, karena di sebelah ini juga ada kontrakan ya guys. Minta maaf kalau agak berisik ya guys, kalau audionya agak berisik, ada suara-suara anak kecil, itu anak tetangga ya guys ya. Oke, jangan lama-lama, aku mau setting kamera dulu guys. Jangan lupa terus nonton videonya sampai habis. Oke guys, aku lagi setting kamera biar mantep, biar Melani itu nggak tahu kalau aku ngeprank dia guys. Dah, ini cocok kayaknya guys, sudah dah. Kayak tadi lah posisinya ya, nggak usah dirubah padahal tadi. Udah, siap. Oke guys, nice, mantap. Oke guys. Jadi aku tuh gimana ya posisi aku tuh biar Milani tuh nggak sadar kalau aku tuh prank dia guys. Soalnya Milani tuh udah deket banget, bentar lagi udah sampai. Tuh kan Milani udah di luar. Sebentar guys, Milani udah di luar. Pura-pura main HP sambil aja guys ya, sambil pura-pura ngisi dia. Kalau buka gitu pintunya nyangkut. Kencang banget. Kayak orang gerut. Aduh. Gimana? Apa? Katanya sama lu gitu. Kayak nambah dan. Enggak. Karena nama aku. Pendek. Oh ya, aku dong. Sendirinya kan? Enggak. Sendirinya kan yang di chat bilang kan? Enggak. Yang sini. Kamu duduk di sini. Ini ya, duduk situ aja biar enak. Ini rame ya di depan? Rame, banyak anak kecil ya dari tadi suaranya. Dari tadi kakak pas aku di luar. Iya, enggak gimana sih? Tadi enak gitu. Banyak orang dari luar. Ini kan tetangga juga. Anaknya juga apa berapa ya? Dia lebih main pagi-pagi di depan tuh. Bosan dari tadi tuh nggak ada anak-anak di sini, ada keluar. Sorry, jalan lah. Iya, keliling-keliling aja. Tidak. Nggak tahu, pokoknya keliling aja. Ntar kalau udah di luar mah, terserah mau kemana. Beli seblak ini kayaknya. Beli seblak. Iya, kamu masih belak keluar. Enak, delicious. Udah lama nggak ditarik pelan. Oh, bisa. Kesukaan kamu pipi mah. Enggak. Namanya juga baru direnovasi kemarin. Kan gak ada apa, gak ada kipas. Mau pasang AC, bagaya. Duitnya gak ada. Tapi gimana sayangnya, aku baru mau keluar sore sama kamu. Tapi aku udah janjian sama temen. Sama siapa? Ada. Siapa? Ada temen aku yang minta aku telepon dulu. Tangan aku menyeket banget sih baru pakai minyak rambut. Tapi di tangan aku sampai. Sakit banget tangan aku.
Kan gak telepon orangnya. Udah janjian sih sayang, udah enak nggak batalinnya. Aku janjiannya kesini, di sini aja. Abis itu bisa selesai masalah apa? Abis selesai, ntar kita berangkat aja jalan. Siapa? Mana? Halo, halo bang. Iya, iya, gua belum berangkat bang. Gua, iya lagi di rumah. Nah ini ya, nelpon ada masalah sedikit ya. Ya sih abang masih di kios kan? Bisa minta tolong nggak bang, kan tadinya aku mau kesana nih ya, jadi nggak jadi. Ini nih di rumah ada cewek aku gitu. Iya, jadi natonya bukan di situ. Nani omae wa mou shindeiru. Di sini aja di rumah aku. Nato ini cewek aku sayang, apa? Cewek aku bang, malah ngomong sayang ke si abang nih. Iya bisa enggak? Sekarang mati ih. Bang. Kesulitan apa? Apa yang mau nata-nata kamu? Iya enggak, bentar dijelasin. Bentar dijelasin, bentar dijelasin, bentar dijelasin. Enggak. Om, pentingin orang lain ya daripada aku ya. Enggak, bentar doang. Bukan mantingin masalah pentingin, ini udah janjian soalnya. Iya, halo bang. Ya maaf mati, kena pencet beneran. Iya. Iya, bisa nggak ke rumah bang? Itu kan di situ banyak anak-anak yang handle bang. Iya, natonya di rumah. Iya, patokannya bendungan. Si abang kan pernah ke jalur sini. Patokannya bendungan, ntar aku jemput. Iya, iya bang. Bisa nggak? Bisa. Iya. Aku tunggu di rumah bang ya. Iya pokoknya sampai bendungan, abang nelpon aja, atau enggak mau WA deh, ya. Kalau posisi di bendungan, iya. Kalau abang tahu patokannya, bendungan ke kiri aja, itu udah dekat arah sekitar 500 meter lah ke rumahku. Iya, ditunggu bang. Iya, atau siapa yang mau kesini? Teman si abang apa siapa? Oh iya. Tapi aku pengennya si abang sih. Oh iya, udah ngomongin aja dulu. Ntar kalau udah di bendungan, saya jemput siapa yang di situ ya. Iya, makasih bang ya. Mohon maaf nih sebelumnya. Iya. Kamu tato, iya. Sakit bang. Kesulitan banyak kayaan. Aku enggak gini nih. Kan teman aku semuanya pakai tato nih saya. Terus apa bunganya? Iya, dengerin dulu. Kan teman aku si Fadli, si Andi, si Diki semua kan pakai tato. Enggak. Aku tuh pengen nyoba gitu. Nyoba kayak gitu. Iya masalahnya kan aku nanya ke dia. Di, tanya. Siapa sih? Udah nyampe. Orang sini sih dekat, enggak jauh ya. Terus? Enggak kan, ya aku nanya di Fadil. Jadi kalau Nato teh sakit apa enggak ya? Enggak, cuma sakit masa otik yang katakan yang benar. Emang lu kan kata dia, emang lu mau Nato? Pengen sedikit di sini, emang tau mau pengen tato apa? Kan ada ukurannya, semakin gede kan makin mahal kata dia teh. Enggak sih kecil aja buat itu ya biar biar kayak dia kata aku teh gitu. Terus? Ya enggak pengen tato aja biar kayak teman-teman aku nih. Enggak, semuanya udah enggak boleh. Enggak boleh gimana? Saya sih kamu ini ya apa ditato-tato enggak boleh. Banyak gaya. Banyak gaya. Iya enggak boleh. Iya maksudnya biar apa? Tujuannya biar apa kamu ditato? Biar apa? Enggak biar apa-apa sih takut udah nyampe dekat soalnya sayang. Terus apa? Ya aku minta izin ke kamu sekarang. Enggak. Enggak boleh. Itu serah kamu tuh aku udah. Uang DP udah aku kasih tahu. Enggak boleh. Uang DP udah aku kasih ke dia 200.000. Biarin gimana sih sayang? Kecil di sini doang. Tatonya juga kecil. Enggak. Ya udah kok dong. Enggak. Ada. Enggak. Kambing dah. Kecil yang atau nggak di kaki. Masih kamu nggak nggak terus sih. Susah kan tuh nggak bilang mau dari awal ini. Ini gimana mau dibatalkan? Ya udah baterain aja. Ya udah kamu yang telepon. Di sini. Di sini yang gitu juga saya please. Ya gimana tuh? Kamu udah janji uang DP udah masuk kecil teman-teman paling segini ya biar apa ditelepon oh sakit saya
sakit-sakit ngapain ditato-tato banyak gaya dan ya, bukannya apa-apa pengen samaan kayak teman-teman aku kalau nongkrong sih yang lain buka baju udah tato tato ya, naga tato tato buka baju mau dipakai ya, kalau gitu cewek enggak kan kalau nongkrong enggak ada cewek sih kalau nongkrong kan sendirinya bareng nih enggak kan kalau nongkrong kan gini suka ada jangan please enggak please enggak Uang udah janji, uang udah masuk baru aku bilang enggak kasih izin, udah baik. Ya, ya udah ntar kamu aku anterin pulang, pulangnya aku nato. Sebulan gosen, chat aku, gosen ketemu sama aku. Oh gitu, masih ancamannya. Aduh keras banget kamu mah. Sekarang kamu mau tetap tato silakan. Gimana ya? Apa? Ya gimana maksudnya ngebatalinnya orangnya udah berangkat. Aku udah batalin aja. Sudah siapa nggak bilang dulu dari awal? Gimana ya? Kirain aku tuh kamu bakalan setuju kan? Enggak, keren sayang. Enggak. Keren enggak, tau keren. Enggak, aku nggak suka orang tato-tato. Apalagi cowok-cowok aku ditato ih. Gimana sayang ya? Udah janji ke teman aku. Enggak. Enggak enak gitu sayang. Kalau udah terserah, silahkan kamu tato sana. Gak usah sebulan ini lebih. Gak usah chat aku, gak usah ketemu anak. Parah banget ya, cemannya. Parah banget, itu udah kayak ngajakin putus ya. Kamu bang. Itu mah kayak udah kayak mau ngajak perang dunia ketiga kamu mah sayang. Aduh. Gimana? Ya udah gini aja sayang. Kamu aku... silakan nato mau apa gimana? Gini gini. Gini gini. Gini gini. Dengerin. Aku turutin semua kemauan kamu, tapi kamu satu aja kemauan aku. Enggak. Cuman pengen. Enggak. Tadi. Katanya tukang tatonya mau datang ke sini cewek sayang. Gimana? Oh, cewek. Enggak, maksudnya kan tadinya. Iya. Tadinya mau cewek, aku datangin tapi kamu mah. Soalnya di dada suit aku dipegang pengen gitu. Boleh. Silakan. Beneran boleh. Ayo, silakan. Enggak, tapi tadi mah cowok katanya mau begini kan tadinya siang pas pagi aku nelpon cewek. Oh ya, cewek gimana bang yang nantuin ke sini ke apa di sini suruh ke sana kan tadinya kan aku mah kok gitu amat sih nasibnya yang jadi takut ngeri sedap tuh cuma ditato doang sayang tadi sekalian nih di sini nih di muka kamu tato indah mau punya cowok tatoan di muka kalian gak usah main dalam gitu lah jangan ingat itu sih udah tau aku gak suka mencoba tatoan maka kamu yang pengen ditato ya kan ditatonya di sini enggak kelihatan gitu deh enggak saya pecah nih bukan bentar lagi ngawir aja lagi bentar, di sini aku yang batalin bentar. Oh, mendingin dia, iya, mendingin ditato ya. Uang DP anu, sayang. Ya, Harim, sudah siapa tuh gak bilang-bilang dulu dari awal kamu? Halo? Iya, di bendungan ya, bang, patokannya. Udah di bendungan. Ini berdua. Yang natonya siapa, bang? Kok cewek? Maksudnya? Cewek gimana? Oh, cewek ya. Kayaknya mau terpintar gini tato, ya. Halo? Iya.
kok si abang cuma nganterin yang ngatuin cewek. Aduh kan janjinya cowok bang. Ya pagi kan udah bilang saya cowok aja. Oh yang cowok di situ pada nato ya. Aduh gimana ya enggak di rumahku ada cewek aku. Cewek ya gimana lagi ya? Gimana bang ya? Ayo mbak. Bilang aja yang ngotot pengen ditato dari tadi itu sama ada ceweknya ya, mau ditato sama cewek. Ih cewek aku nih bang marah-marah gara-gara aku mau ditato nggak bilang bilang siapa lagi cewek nih. Coba kasih itu nya ke simbanya. Iya pengen ngomong. Halo. Halo. Iya kak. Iya. Jadi kakak yang mau nato. Iya kan tadi janjinya cowok, saya minta cowok kalau ke situ. Tadinya kan enggak bisa ke situ, jadinya kan enggak bisa ke situ, Kak. Iya, jadinya enggak bisa ke situ. Jadi aku minta si abangnya tadi yang punya tempat itu suruh datang ke sini. Soalnya di rumah kan ada cewek aku, enggak mungkin juga kan aku tinggalin. Iya. Terus gimana? Iya. Ya udah kalau kakak yang mau nato. Iya. Iya. Ya bentar aku jemput kak ya. Iya tunggu aja di bendungan. Iya makasih ya. Tuh kan? Ngotot ditato tadi dari tadi itu cewek yang udah tanya. Enggak tadi kan janjinya cowok. Ah alasan kamu tuh dari pantesan dari tadi ngotot pengen ditato. Para cewek yang mau natoin kamu ya udah sekalian aja bawa jadi pacar kamu aja. Jadi tidurin aja. Ya gimana lagi sayangnya? Gimana lagi apa? Udah langsung kamu jemput aja sana ceweknya tuh yang mau natoin kamu ya udah aku mau pulang sendiri aja. Kok? Mau pulang? Maksudnya gimana sayang? Bisa ngalik-ngalik. Iya kan? Gak gitu juga maksudnya. Enggak. Ini temenin aku nato di sini. Enggak. Ya kan kalau ada biar kamu aja sekarang berdua aja sama cewek. Iya kan ada cowok. Sayang, please. Duduk. Ya kan boleh. Ya kan ada. Saya mau apa sih? Benar sih. Kamu kalau ya Arim. Kalau ganteng diliatin malu saya nih. Suruh siapa minta biar cewek yang tato kamu itu yang nemenin kamu. Iya enggak juga. Enggak gitu. Duduk. Enggak. Ya udah aku mau pulang aja. Biarin kamu katanya mau ditato kan maksa-maksa dari tadi itu udah aku izinin untuk kamu tato sana. Ya kan kamunya kayak gitu bukan diizinin kamu kenapa? Ya kan tadinya janjinya cowok saya tuh. Janjinya cowok benar. Biarin itu terserah kamu aja yang tato. Kan bukan cewek janjinya tadi kan aku juga nggak tahu yang. Iya tadi kamu bilangnya iya aja. Ada kamu saya. Ada kamu. Enggak aku itu kan. Please ya. Aku cuma pergi, please. Aku cuma pergi cek. Duduk. Benar. Tuh kalau nggak percaya, kalau baru percaya duduk. Cek HP aku di panggilan keluar. Itu cuma screenshotan panggilan tadi. Panggilan itu gambar panggilan cuma screenshotan aku. Coba lihat. Aku tahu. Oke guys, pranknya berhasil. Berhasil. Suruh siapa yang mau ditutup toh? Enggak, saya cuma prank kamu. Jangan kan tato, aku aja gak berani. Ih beneran sayang. Sakit guys, digebukin sampai marah, pengen pulang deh. Maaf ya beneran aku. Iya beneran aku gak tato. Cek dulu. Itu si kerisutan. Tuh kan, udah sayangnya. Bila aku berdarah di bukit pakai HP. Terus siapa? Ya maaf. Kalau guys prank tato atau kayak gitu. Ya maaf. Kalau guys pranknya berhasil. Pranknya berhasil Melani marah. Nice. Sakit sayang. Tuh gitu kalau macet udah ngamuk guys. Iya saya minta maaf aku cuma prank. Oke guys pranknya berhasil Melani kesel. Udah sebulan penuh aku selama bulan Ramadan gak prank Melani. Hasilnya pranknya nice berhasil. Udah ditanya di sini kan? Iya deh.
gimana ya dari lo? Enggak. Oke, kita pengennya berhasil buat teman-teman yang udah stay dari tadi udah nonton. Terima kasih, jangan lupa juga subscribe, like berhasil, Melani ngamuk, ini guys, Melani ngamuk besar. Jangan lupa follow Instagram kita berdua dan jangan lupa ya guys ya. Terus ikutin kami dan jangan lupa juga tonton video kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye Melani. Mantap kan friends. Oke, okay, bye bye.